jika ada masalah, mintalah pertolongan pada Allah. Kuatkan diri kita kepada Allah, bukan mencari perlindungan pada manusia. Memang perlu kita minta pertolongan orang, teman. Tetapi ada yang lebih penting, latihlah diri Anda untuk berkomunikasi dengan Allah. Boleh jadi ketika seseorang itu terancam dirinya, dia sedang dididik oleh Allah, apakah kamu akan menoleh kepada selainku ataukah meminta kepadaku? Ada masalah di kamar, ada masalah di pesantren, konflik tidak cocok dengan seseorang. Haturkan pada Allah, ya Allah, Kau yang Maha membolak-balikkan hati. Maka bolak-balikkanlah hati orang itu untuk berbaik pada sesama.